Ya Allah. Coba cerita. Cerita gimana? Kemarin gimana? Gimana awalnya? Awalnya gimana? Aku lagi jajan, terus aku jajannya di depan. Habis itu pas aku pulang, langsung aku diginiin, langsung tangannya aku gigit, langsung aku lari. Udah. Jam berapa? Jam 1, Wak. Jam 1. Kamu lah teriak. Enggak. Terus? Jangan coba gigit tangannya. Mobilnya ada anak ya? Terus yang dilihat kamu di mobil ada apanya? Ada anak kecil 2. Terus diapain? Iya, anak sekolah pakai baju sekolah, tangannya diikat, cowok dua-duanya ya? Iya. Terus mulutnya dilakban. Nangis gak anaknya? Nangis. Ada teriak gak? Yang ada di mobil? Tapi nggak bisa. Loncat-loncat di mobil. Terus yang laki-laki yang di mobil, laki-laki yang gedenya ada berapa? Ada lagi lihat nggak? Satu. Yang di mobil satu. Terus yang nyekap kamu, yang bekep? Hah? Yang bekep kamu itu? Laki-lakinya? Laki-lakinya kayak kakek-kakek gitu. Kayak kakek-kakek? Iya. Oh. Ingat nggak mukanya? Enggak. Mobilnya inget nggak? Mobil warna apa? Hitam. Plat mobilnya apal nggak? Ada temennya yang apal nggak? Kita nggak ngeliat plat mobilnya. Yang nemenin siapa kemarin? Yang lagi jalan? Kamu lihat ya? Orangnya lihat tapi nggak? Lihat. Mobilnya mobil apa? Apal nggak? Apa Avanza? Apa Kijang? Apa? Nama kamu siapa, Nak? Fira. Putri Inka Safira. Putri Inka Safira. Putri Inka, ya. Jadi kemarin kamu begini, langsung kamu gigit. Pinter juga kamu ya, langsung gigit ya. Memang berarti temennya juga harus gitu. Kalau ada yang dinakalin orang, langsung gigit aja. Sebagian masuk ke sekolah, panggil bapak ibu guru, ini kamu ngelawan. Makanya kan kata kamu jangan jajan di luar. Iya. Kamu kan masih sekolah itu ya? Masih jam sekolah ya? Jam 1 udah pulang. Oh, udah pulang sekolah. Deh, besok lagi hati-hati ya. Yaudah, Nak.